Hai murid-murid, apa khabar? Adakah anda telah menonton video sebentar tadi? Bagus. Cikgu harap kamu faham apa yang telah disampaikan dalam video tadi. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, mari kita sama-sama siapkan latihan pada buku aktiviti muka surat 92. Tulis ayat seru berdasarkan gambar. Pertama sekali, murid-murid perlu lihat atau perhatikan dahulu kelima-lima gambar yang disediakan ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat dan gambar kelima. Jadi, kita kena kenal pasti dan kita kena isi ayat seru yang sesuai berdasarkan setiap gambar. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar sebuah keluarga sedang berjalan-jalan dan menuju ke arah kedai kraftangan. Jadi, yang manakah ayat seru yang sesuai? Bagus. Di sana ada jualan barang-barang kraft tangan. Ini adalah ayat seru yang sesuai. Kita lihat pula gambar kedua. Gambar dua orang perempuan bertemu di sesuatu tempat. Seorang perempuan mengangkat tangan, tanda dia sedang menegur seorang lagi. Jadi yang manakah ayat seru yang sesuai? Bagus, pandai. Noni, kamu ke sini dengan siapa? Ini adalah jawapan yang sesuai. Gambar ketiga. Okey, ada gambar seorang lelaki sedang melihat wau bulan yang tergantung di dinding. Jadi yang manakah ayat seru yang sesuai? Bagus. Wah, besarnya wau bulan ini. Inilah jawapan yang sesuai kerana dia berasa kagum melihat wau bulan yang besar. Yang keempat, gambar seorang perempuan sedang menganyam tikar. Jadi yang manakah jawapan yang sesuai? Mudah kan? Begini caranya menganyam tikar mengkuang. Bagus. Dan gambar yang terakhir, gambar seorang kanak-kanak perempuan dan seorang wanita. Gambar wanita ini memakai baju yang cantik. Jadi yang manakah jawapannya? Pandai. Amboi, cantiknya Cikgu Murni memakai baju kebaya batik. Tahniah murid-murid kerana anda telah menyiapkan semua jawapan yang disediakan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi dan bye-bye.